teman-teman. So ya, yeah. Demonfall release moment ya, Demonfall ya. Oke, okay, so ya. Yeah. Ini gua ngerti kita baru main, enggak ada klik apa-apa, langsung pick karakter gitu ya. So ya, yeah. Oke, kita langsung pilih aja karakter teman-teman. By the way ini ada trailer-nya teman-teman. Karena di sini tuh sistemnya ada dan lagu ya, ya you know, seperti biasa. Lagu gua kecilin kalau ini ada kayak begini, ini copyright pasti teman-teman ya. So ya, yeah, untuk Demonfall dia ada kayak family-familynya atau kayak klan-klan gitu teman-teman. Gua akan taruh di bawah di deskripsi untuk trailernya ya, kan bisa lihat ini klan-klannya tuh apa aja gitu kekuatannya teman-teman ya. Dia karena dia punya buff-buffnya sendiri-sendiri. Dan ini Kamado paling langka 0,5 dan gua pengen coba untuk dapetin kalau bisa ya. Gua akan spend Robux mungkin maybe 100 sampai 500 Robux mungkin enggak apa-apalah ya. Sekali-sekali gitu kan. By the way untuk yang Demon Blocks kemarin udah ditutup lagi, gua enggak tahu kenapa. Kayaknya sih bakal mau diperbaiki lagi, bakal dirilis ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang mungkin gua akan main Demonfall dulu, oke. Okay? Slayer Alice gua udah bilang gua enggak akan main game itu karena game itu ya curian segala macam. I'm not gonna play that man. Gua akan main Demonfall aja yang original pasti, oke okay, teman-teman. So ya, yeah, ini daripada kita ini mulu gitu kan. Kita lihat family gue apa teman-teman ya. Ini by the way gender gue female, male, female. Ini yang mana male mana female nih? Udah gue female lah, coba sekali-sekali gitu kan. Oke, okay, kita lihat family gue apa. Please bagus, please bagus, please bagus, please bagus, please bagus, please bagus. Hagen Nezuka, oke, okay. Lumayan loh, dapat yang 2% imagine ya sih. Oke, okay. 2% cuy. Coba bentar gue lihat dulu ini untuk apa ya? Hagen Nezuka nih klan apa gitu? Bentar teman-teman ya. Tidak ada apa-apa. Setelah gue lihat di trailer tidak ada buff apa-apa. Kayaknya yang ada buff tuh cuma 0,5 sampai 1% teman-teman ya. Jadi gue akan coba untuk let's go, kita coba cari aja. Apakah gue bisa dapat paling enggak oranye lah. Kalau enggak dapat yang merah lebih bagus lagi. Please, jangan yang putih. Hashibira. Wow. Oke. Okay. Hashibira bentar gue kayaknya tadi ada deh. Kalau di Hashibira kayaknya ada deh. Bentar gue cek ya, Hashibira. Oh, Hashibira ada, Pak. Oh, tapi jelek. Ini punyanya si Inosuke, anjir. Keluarganya Inosuke ternyata, Pak. Hashibira ya. Enggak. Oke, kita akan coba cari lagi, teman-teman ya. Paling enggak dapat yang orange lah. Orange kalau enggak merah lebih bagus lagi gitu kan. Gacha momen Kuwajima, imagine. Gacha berapa harganya? 75 dapat 3. Oh, untung aja dapat 3 ya, enggak cuma dapat 1 gitu kan. Oke, kita beli enggak apa-apa. Sekali-sekali gitu kan, kita kan gue bilang, gue mau nge-spend Robux, paling gak ya 200-300 lah teman-teman ya. 3 kali beli deh, gue coba 3 kali beli teman-teman supaya mudah-mudahan dapat teman-teman. Aduh dapat ya, burik betak ada, apa anda? Ayo cepat please dong, yang bagus dong, please. Please. Aduh Kanzaki, apa nih? Oke sekali lagi, let's go. Please, yang bagus, aduh sedih. Oke, beli lagi. Dang. Oke, 2 kali ya gue udah beli ya teman-teman ya. Gue udah beli 2 kali. Ya, batas kita tinggal 1 kali lagi. Please lah, please dapat yang bagus gitu paling enggak ya. 1% gitu. 1% doang loh. Enggak, 1% tuh langka sih. Itu kan Dajul kan dapatnya Kanzaki lagi kan. Wah. Kayak tadi udah beruntung teman-teman tuh ya. Dapat yang awal-awal udah dapatnya kuning terus. Masa gue beli enggak dapat kuning-kuning? Ah, Hashibira lagi tuh kan. Hashibira lagi, Pak. Enggak, kita masih ada kesempatan satu lagi. Gua akan pakai sebaik mungkin ya. Oke, gua dapat sesuatu nih. Ubuyashiki. Ubuyashiki itu yang mana? Bentar gua cek ya. Oke, jadi ini kelas akan menambahkan SP kita 2, teman-teman ya. Kayak skill point langsung dapat 2 gitu. Sama kita dapat 10% experience. Dan ada permanen burn injury. Gue gak ngerti nih. Mungkin ini kali ya, kalian bisa lihat tuh di layar kalian tuh ya, di muka karakter gue udah kayak kebakar gitu. Ini kalau gak salah pemimpin Demon Corps-nya gak sih? Kalau gak salah teman-teman ya, kalau gue salah tolong dibenerin di bawah, oke okay? Karena gue dapet itu, gue gender gue cowok aja ya. Bagusan cowok gitu kan. Oke okay, bentar kalau gitu gue akan anjir dapet dong. Keren banget pak. Bentar ya guys ya, gue akan kostumisasi karakter gue sebentar, oke okay? Oke okay, ini lucu banget teman-teman ya. Game Demon Slayer, tapi ada baju One Piece, Pak. Imagine, look. Ini baju One Piece kan ya? Aduh, white beard, masa aja. Oke, okay, lucu banget ya. Bentar, skip. Alright, teman-teman. So, ya, ini dia karakter gue udah jadi. Mirip banget sama pemimpin Demon Corps-nya gak sih? Sumpah, udah gitu klan gue sama percis lagi. Oke. Okay.
Oke, okay, dari segi visual segala macam grafik, wah GG sih. Ini game gila, teman-teman keren banget gitu kan. Oke, okay, Mas Hurry Up to My Family. Oke, okay, kayaknya family gue ya seperti biasa ya. Common cerita yang udah common banget ada di game Demon Slayer gitu ya. Keluarga mati. Ini benar gak sih gue? Benar kan ya? Iya, kayaknya benar deh. Cuman satu arah doang soalnya. Oke, okay, kita coba cek dulu teman-teman ya. Dan yep, dugaan gue benar, mati semua. Tapi ini game keren teman-teman, yang artinya baru awal-awal aja ada story cuy. Bagus gak sih? My Family, oh my god, mati lucu banget begitu. Oke, dan itu demonnya ya. Wah, pada mati pak, sumpah pak, family-nya pak. Alright, ini demonnya nih ya. Oke. Kayaknya ini bakal tutorial dulu sih. Ini gak bisa di skip apa? Seriously, gak bisa di skip? Katana, oke, kita ambil katana bapak kita ya. Oke, R untuk draw sword, Q dash, F untuk block, B untuk execute. Oke, ada execute, ada grip berarti teman-teman ya. Ada light attack, ada heavy attack. Alright, kalau gitu kita langsung aja. Ambil katana pak, where's the katana? Oke, okay. R untuk draw sword. Alright, wah kombonya asik sih. Kombonya asik teman-teman ya. Kita block dulu, oke. Okay. Goodbye. Oke, okay. Combatnya easy sih, nggak susah sih. Dan ini ada lagunya, gue nggak tahu copyright apa enggak. Harusnya nggak copyright sih, karena gue ambil ngomong gini ya. Please jangan di copyright. Please YouTube jangan di copyright, dajul mati lo ya. Buset, kuat juga deh, bu. Demon ya. Oke, demonnya kuat juga loh. Surprisingly demonnya kuat loh. Cuman lucu demonnya gak ngelawan apa-apa di. Apa anda? Oke, mati. Oke, sekarang gue execute ya. B ya? Kalau gak salah B, grip. Oke. Oke, ini game kece sih. Ini game kece sih, ada sistem grip sih teman-teman. Kayak GP. Oh, anjir. Cuma sayangnya masih R6 gitu. Belum R15, cuma gak apa-apa lah. Oke. Demon Tales. Oke. I will search answer all over the world. Oh my god. Oh, ini ngebikin kayak story kita sih. Nah, ini dia RPG teman-teman ya. Ini baru game RPG coy, ada cerita gitu kan. Gak cuma asal-asalan kayak Slayer Unleashed apa tiba-tiba muncul. Gak jelas gitu kan ceritanya. Demon Block juga sih. Ya ya, ini baru bagus ya teman-teman menurut gue. Ada paling gak ada ceritanya gitu kan. Ada background ceritanya dia loh. Dia mau membalaskan dendam keluarganya gitu. Ini lama banget ya demo. Loadingnya ya gak jelas nih, lama banget. Bisa gak skip, lamaan. Oke, okay. Ulang lagi kah gue? Oke, okay, gue ngulang lagi kayaknya. Must hurry up to my family. Oke, okay, gue ngulang lagi. Ini nggak benar. Ngebug, ngulang lagi. Oke, okay, ulang. Oke. Okay. Ya, gue harus ngulang lagi. Itu bug teman-teman ya. Fun fact, kalian jangan skip kalau kalian abis kelar yang story pertama tadi. Karena kalian akan langsung yang ngulang lagi kayak tadi lah. Kalian bisa lihat ya di sini ada. Oke. Ini siapa nih lagi nih? Who are you? Ngomongnya pencet apa dah? Oh, nggak klik aja. Uncle Kohon. Oke, okay, ya sip. Oke. Okay. It wasn't your fault of mine. Oke, okay, sip. Ya basic story biasa teman-teman ya. Ini pasti quest sih. Ya, ini gue skip aja. Alright. So, ya. Ini masih tempat pertama kita tadi, enggak ada apa-apa ya. Yep, enggak ada apa-apa, kosong. Jadi tugas gue sekarang harus ke kota. Nah, itu ada inian ya. Gila, ini grafik bagus banget sumpah, guys. Apa-apaan ini grafik begini? Imagine gak sih? Grafiknya bagus banget, gila. Oke. Okay. Dan by the way lagunya bisa dimatiin teman-teman ya, kan pencet tab. Lalu di sini ada kayak nah kayak gitu, lalu musik volume kalian kecilin aja, ternyata bisa dimatiin, coy. Susah banget matiinnya ya. Help. Oke. Okay. Rada-rada ngebug gitu teman-teman ya. Oke. Okay. Ini by the way kayaknya enggak bisa manjat kayak di itu deh teman-teman, kayak Demon Block ya. Gimana naik ke situ, coy? Gue bener-bener harus muter dong, oke. Okay. Ya ini gue skip aja teman-teman sampai gue ketemu kejadian yang menarik gitu. Ya iya, kejadian menarik gak tuh? Oke, okay, bentar ya. Oke. Okay. Gue tiba-tiba muncul di dalam gua gini. Dan ini satu-satu jalan kayaknya. Kayak gue akan ketemu demon, maybe. Gue keluarin pedang aja, oke. Okay. Oh ya, by the way, katana gue udah ada ininya kah? Oh enggak, berkarat. Gue kira udah nicirin gitu kan, ternyata berkarat. Ih gila nih game, keren sih. Detailnya keren banget teman-teman, sumpah. Udah animasinya keren, grafiknya bagus ya. Nah ini game nih teman-teman ya, GG Gaming nih. Oke, kalian komennya di bawah teman-teman antara Demon Block sama Demon Fall. Kalian tuh lebih suka yang mana? Apakah kalian justru lebih suka Demon Blocks? Apakah kalian lebih suka yang di sini? Cuman yang di sini kayaknya entah kenapa lebih ke PvP base kalau menurut gue ya, karena ada heavy attack, ada light attack, ada execute segala macem. Ini lebih mirip ke PvP
PvP sih, kayak GPO gitu ya. Jadi sebenarnya ya kayaknya lebih ke arah PvP sih. Jadi ntar bakal ada kayak player versus player gitu. Buset, ini tempat apaan dah? Sumpah cuman kayak begini doang, guys. Tapi grafiknya bagus gitu, lihat fog-fognya, buset dah. Keren gitu kan. Ini jauh banget ya, Ibu. Enggak bisa lebih jauh lagi nih. Oke. Di sini enaknya kalau kita lari, stamina kita enggak berkurang ya, enggak kayak di Demon Block, oke. Oh ya, dan untuk breathing-nya yang gue baru tahu, baru ada thunder, lalu ada wind. Water kayaknya ada deh. Soalnya gue baru nonton Infernasu juga, teman-teman. Gue gak tahu. Oke, ini kotanya kayaknya ya. Ya, ini dia kotanya. Sip, oi. Oke, sip. Taruh dulu pedang kita. Karena ini kita udah sampai kota, teman-teman. Ya, alright. Kita lihat kota kayak gimana. Oh, gila. Alright. Ya, gila grafiknya bagus. Gak bohong, grafiknya bagus banget. Ini apaan? Coba ada Slayer dong di sini. Bisa digebuk gak? Bisa dong. Oke. Bisa digebuk dong Slayernya. Oh, berantem gaming kita. Ayo, mampus lo. Oke. Oke. Gila sakit banget, Pak. Oke, ya ini PvP banget sih, teman-teman ya. Oh my god. Oh my god. Blok. Kabur. Oh my god, apa gua mati? Oke, apa gua mati? Apa gua mati? Gua klik kanan aja, klik kanan gampang banget, teman-teman. Kalian spam klik kanan aja lah. Wait. Alright. Ini kenapa gue malah mukulin Slayer dah? Gak apa-apa, kita nguji combatnya dulu, teman-teman. Ini combatnya demen banget sih gue. Combatnya gue demen banget, oke. Smooth banget ya, smooth banget tumbang. Oh my god. Tapi darah gue ngerigen loh, ternyata. Oke. Dan itu ada bar kuning-kuning, gue gak tau apaan. Kayaknya kayak Wisteria deh, ada kayak makanan. Tau gue kayak ada makanan gitu, teman-teman ya. Karena tadi yang klan yang gue dapat, yang sebelum gue dapat yang ini, yang punyanya Inosuke, nah itu dia buffnya tuh kayak mengurangi tingkat kelaparan kita. Nah kalau ini nambahin 10% XP. Makanya gue ambil, kenapa? Buat leveling dulu. Gila kuat amat nih. Oke, dia mati juga akhirnya. Nabat anjir. Broken Nichirin, oke. Oke, ini ngambilnya gimana dah? Oke. Gue dapat Broken Nichirin. I'm not sure. Ada namanya dong, Makiko Nakahara. Oke. Oke, nama gue apa BTW? Oh, ini Ryu Ubuyashiki. Oh my god, gila ini mengingatkan gue sama Rock Lineage. Iya gak sih? Iya gak sih, ada nama-nama gitu, sumpah ini. Anjir, mengingatkan gue sama Rock Lineage banget, teman-teman. Alright. Apa kita bisa ketemu Mochan sekarang? Soalnya si Mochan lagi rekaman juga, teman-teman. Gue mau nyamperin gitu kan. Bentar, kita cek dulu. Oke, kita lanjutin dulu deh misinya deh. Ini gimana sampai kita bisa ngelawan dia? Puset! Oke. Apakah karena gue tadi ngebunuh teman mereka? Oke. Kayaknya gak iya ya. Kayaknya gara-gara gue tadi ngebunuh salah satu teman mereka. Gue digebukin, imagine. Help. Kaget, gue kira player anjir. Ternyata NPC loh ini loh. Ini NPC loh. Gila, galak banget anjir. Oke, ampun bang. Enggak sengaja. Yo, ampun bang. Astaga. Oke, kita ngomong dulu sama mbak-mbak di sini nih ya. Halo mbak. Saya disuruh ngomong sama mbak. Gimana mbak ngomongnya nih mbak? Gimana sih? Cara ngomongnya gimana sih? Diklik ya? Bukan E ya? Gue masih kebiasa nih. Masih diklik. Oke. Who are you? Kohon. Uncle Kohon. Oke, kita langsung disuruh belajar breathing, teman-teman ya. Oke, jadi ada master di sekeliling dunianya. Jadi kita masih cari lokasinya, teman-teman ya. Seperti demon saya pada umumnya lah. Cuman saya analis yang aneh gitu ya. Emang aneh, awal-awal ngerol gitu kan. Gak jelas, masa ngerol anjir. Kayak gini doang, masih belajar. Retire Hashira Lightning tuh ya kan. Retire Hashira of Lightning gitu kan, ada lightning. The last one, win. Tadi apa itu pertama-tama? Aduh, gua kelupaan lagi. Aduh. Oke, jadi ada final selectionnya juga, teman-teman ya. Sumpah ini mirip Demon Slayer RPG enggak sih? Oke. Tadi ada apa aja ya? Breathing ada apa aja? Selain wind dan lightning. Oh, ternyata ada banyak, teman-teman ya. Ada ini gua liat trailer sekarang, ada water breath, ada fire, ada miss. Anjir, oke, gigi juga ya. Lumayan banyak berarti ya. Alright. Ya, game-nya kayak gini. Jadi kita pertama-tama harus cari masternya dulu di mana.
Nah ini yang susah teman-teman ya. Gua ke Mochan dulu sebentar deh ya. Siapa tahu si Mochan udah tahu gitu kan? Yes. Oke, okay, akhirnya kita udah ketemu Mochan teman-teman ya. lu udah ganti pedang ya Wan? Coba lihat pedang lu kok keren sih. Enggak deng. Masih sama deh. Oke. Okay. Enggak, lu tadi disuruh ini kan breathing kan? Enggak tahu. Suruh belajar breathing. Gue sama dia nih. Udah ngomong sama dia kan tadi kan? Udah. Iya, disuruh belajar breathing. Nah, kita masih cari lokasinya, Wan. Iya, katanya suruh adventure segala macem, jir. Iya, udah kita bebas. Literally kita sekarang udah bebas sebenarnya. Tinggal cari breathingnya doang. Gila gigi si GW sumpah. Keren banget ya. Nih ada tingkat-tingkat gini nambil nih. Ini iya, lu tau gak sih ini mirip apaan? Apa? Ini tuh mirip Brooklyn ya, Canjir. Ada iya. Teringke-teringke. Tadi gue mati. Ih, gak bisa lompat, oh stamina. Dajul, lu mencet M dah. Kenapa? Oke, ini tree. Anjir, kece banget sumpah skill tree-nya anjir. Oke, sip. Breathing-nya belum ada kita. Oh, gue awal-awal langsung dapat 2, Pak. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena gue klannya ini. Lu klan yang mana, putih? Enggak. Lihat mata gue dong, yang ada rusak tuh mata itu. Klan kanker anjing. Klannya si itu, siapa namanya tuh? Ubu, pokoknya nama gue Ubu Yashiki deh. Si penyakitan anjing. Tapi lumayan loh, dapat 10% XP loh. Wih, gila. Setiap kali kita itu, ini lumayan 10% XP, jadi ini gue pakai dulu. Tadi gue udah ngeroll berapa kali? 2 kali loh, lumayan. Lu ngeroll gak? Apa enggak? Lu pakai Agatsuma. Ngeroll gue Agatsuma. Dia Agatsuma guys, ininya si siapa namanya? Si Zenitsu anjir, oke. Ini apaan nih? 50% cari yuk. Cari yuk. Mesti nyari. Party dulu. Oh ini pickaxe pak. Do you want to buy pickaxe berapa? Oh aduh mahal banget buset. Oke. Tuh invite tuh aja cek. Oke ada party juga. Yuk kita cari. Lo bisa gak? Kalau party bisa gak sih? Enggak kan? Enggak. Gak berkurang. Berkurang coba. Dong. Berkurang. Oh what my god. Apa gue party kalau gitu? buat tahu doang kali ya. Oh buat iya. Tahu doang. Oke, okay, lu mau belajar apa? Tak dulu, ini ada apa aja gue belum tahu soalnya. Ada mist ya, gue baca di Trello-nya ada mist, ada wind, ada fire, ada water, ada lightning. Loh, ya gue lightning lah, gue Agatsuma. Apa lu lightning? Iya, Agatsuma gue sesuai clan. Sesuai, ya. Sesuai Agatsuma ya. Nah, ini kayaknya gue bakal ambil mist maybe ini ada panas. Are you in here? Nah tadi gue mati di sini nih Vin, sih dah. Siapa? Sama polisi tadi, ada polisinya di sini pak. Coba nih. Yang tadi mukulin kita jalan-jalan ya guys ya. Yang rambutnya putih bukan abu-abu. Yang pakai baju hitam. Iya. Yang pakai baju hitam. Yang di itu yang di sini nih. Yang di tempat ramen mana tempat ramen ya? Iya itu polisi. Nih ini kan, yang ini kan nih. Iya ini yang kayak gini nih. Tadi gue pukul sampai mati sumpah. Lu temennya datang yang ini nih. Iya. Temennya datang yang ini pakai wind breathing anjir langsung mati gue. Hampir mau mati, untung gue bisa kabur pak. Dia ngebug nih kayaknya. Dia nggak nyerang gue lagi. Oke, okay, gue pengen ngomong sama yang tadi Wan. Siapa tahu itu tempat belajar gitu kan? Oke, okay, gue cari dulu ya. Oke. Oke teman-teman, gue nggak tahu kalau kalian tahu lokasinya kalian taruh di di komennya teman-teman ya. Karena ini videonya kayaknya akan gue akhiri gila nih. Ya, sumpah grafiknya keren banget sih Wan. Keren. Tapi kenapa nggak R15 tolong ya? Hey. Sumpah grafiknya keren banget. Gak? Oh ini toko baju, oke. Okay. Di mana? Sumpah. Tapi di sini anehnya tuh nggak bisa kayak di blok demon blok gitu loh. Nggak bisa naik tebing loh sih. Iya. Iya. Ada topi Luffy dong. Mana? Iya makanya aneh tau. Ini tuh ada. Jadi game Demon Slayer. Tapi ada One Piece ya. Ih kocak anjir. Kocak ya. Ini ada topi Mujan tuh ya. Ada topi Luffy. Gue mukanya sih ini. Baju. Wah ini baju gue bakal beli baju ini sih. Ini baju gue nih. Pak ngebug pak. Gue klik apa? gak mau ada apa-apa. Ngebug Ya kan masih ngebug kan. Gak jelas kan. Kill me please. Kill me. Gue ngebug. Gue gak bisa reset lagi pak. Sumpah. Ngebug gaming guys. Sumpah. Ya wajar gitu. Ini baru rilis teman-teman ya. Masih beta bahkan ya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Gua gak bisa gerak. Gua gak bisa gerak apa-ngapain. Ini gak ada tulisannya ya? Apa-apa. Iya bunuh. Sampai execute aja. Tolong developer nih benerin ya. Ini baru main begini nih help. Udah 2 kali bug tadi awal-awal kan. Pas gua tutorial. Kan udah kelar tuh. Terus gua skip kan. Terus? Ngulang lagi anjir tutorialnya. Really? Tapi gak ada demon gak ada katananya kan anjir. Gue mesti keluar ngulang lagi, keluar game terus gue ngulang lagi. Si Xiaomi set itu Xiaomi, dia jadi demon dia. Ini Xiaomi?
Bukan, ini Azam, ini Azam. Oh, ini Azam. Aduh, gue ngebug gimana nih? Ya udahlah teman-teman, kayaknya video akan gue akhir sampai sini aja karena gue ngebug gitu kan. Gue mau kill dulu soalnya. Iya, gue akan nungguin informasi dari kalian aja. Tempat-tempat lokasi breeding-nya tuh di mana, dan menurut kalian yang recommended tuh di mana teman-teman ya. Jadi kalian bisa komen di bawah aja, dan kayaknya gue bakal live streaming bentar lagi. Maybe live streaming kawan. Boleh, lu kalau masih mau ayo. Boleh, kita live streaming aja kali ini. Gue udah nggak like dari, ya. Gua belajar dari bocil-bocil gitu. Gue udah mati tuh, be execute. Oke. Akhirnya gue mati. Sekarang gue di pohon, di pohon. Oh enggak. Akhirnya gak bisa reset ternyata di sini kan. Mati gak lo? Mati. Gak bisa reset ternyata di sini. Yaudah. Jadi emang harus ini. Oke, ya teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Thanks buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah juga apa-apa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.